Saya sebagai bekas penolong ketua tingkatan 5 SS4 suka nak menjadi gedetok kok. Saya sebagai bekas ketua tingkatan 5 SS4 pun bersetuju. Dah tempat tu kacak, makanannya pun nyaman-nyaman. Yang paling ketua tingkatan favorite adalah kambingnya. Cantik tempat tu. Oh, tapi ialah sedih saya. Tristan Coffee. Aduh, terminis bang tiga tu aku tutup. Tapi tidak akan buka kasih baru. Yeay! Tristan Coffee and Roastery di Simpang 3 tu akan bertukar lokasi perniagaannya dalam sedikit lagi masa, okey? Lokasi barunya adalah... Yalah, saya dengar tempat tu pun nak berpindah, jadi saya pun datang. Oh, nama beliau adalah Dialoba, tapi nama timbangannya adalah Lova. Beliau merupakan rakan sekelas kami dan pernah menentang si Porok merebut gelaran ketua tingkatan 5 SS4. Malangnya, beliau kalah di tangan si Porok. Sebulan kita nak pindah, ho. Saya dengar ada promosi bagi meraihkan perpindahan Tristan ke lokasi baru. Oh, ada promosi lunch kini. Oxtail stew, mutton curry, seafood sambal fried rice. Semua tok-tok bernilai RM15 setiap satu, termasuklah free iced tea ataupun teh pink lah. Saya maulah. Dia rambut nyamannya macam kari nyatuk. Lembut tak ada isunya lho. Awak lembut. Tapi mak saya lebih agik mu mak saya masak. Nyaman agik tau si, lembut agik daging kambingnya. Anak ni yang berani madah masakan mak saya nyaman. Tapi Porok, dekat kedai sebelah nun. Saya suka sofa tukar kaca ada juga. Ni, ai kacaknya sofa ya. Tapi ialah anti saya kacak aje di rumahnya, sofanya besar sikit. Selesa lagi. Jiran saya adalah mesin kopi macam tu. Bila nyamalah kopi, harum je baunya. Ai besarnya mesin kopi tu, best eh. Tapi ialah bagi pas lebih lagi Melissa. Besar lagi mesin kopinya di rumah. Ya, habis kacaknya pekerja kedai tu. Oh, handsome ada pekerjaan yang setuk lho, ya Rabbi. Tapi ya lah, Tek. Cousin saya kacak lagi, oi. Mesti famous. Ya Rabbi, kenyang saya. Cukuplah dulu. Naik buat badan saya kelak. Alah gila awak dengan saya, Melissa. Dulu lah, saya gemuk lagi time saya kecil. Masa saya kecil, badan senang gemuk. Nah, ya Rabbi, sempat awak Melissa. Senang tahu adanya lebih daripada orang lain. Saya kau suka dengan video ngek saya kau best ada videonya. Yes. Oh, nang best video ngek saya pun suka nangga. Tapi yalah, video saya best lagi. Ada nangga Instagram si. Anggalah, ibu lupa like ah. Bahasa di zaman lo ah. Awak yang nang semua alangan orang ngah. Awak nganok saya semua alangan orang kah? Hai, adik saya lebih lagi, oi. Saya kalah tak adik saya. Nang ada manusia kedak yang awak semua alah, eh. Lemah nak saya kau bisa pala satu melayannya. Nang tahu nyak, ajak semua kau saya ada orang lain. Nang nyanya aja. Siapa? Saya tahu apa betul di pola. Awak tunggu je, okey? Tunggu je. Nyatang. Dolok nak, saya pernah keluar dengan kawan saya ko, kaya belanja saya macam-macam. Baik ada kawan saya ya ko. Saya lebih lagi dolok. Sikit kelas tuition saya belanja makan. Nyalah ho, awak baik. Oh, Lova. Ha, pun macam ya, awak cialah kami doa sekali nak. Nak awak baik. Ha? Boleh, saya ada masalah ya. Okey. Melissa kok. Lepas tu juaknya saya dekat tingkatan 5 SS4. Awak si Porok orang macam yang memang menganggulkan. Tapi, mun kita pandai memanipulasi, akan menguntungkan kita. Saya, sebagai bekas ketua tingkatan 5 SS4, bersetuju. Oi Porok, pergi hiking je.
Masuk hutan kah? Berani kawak? Saya dah biasa masuk hutan. Saya takut dah. Hai, saya lebih lagi. Saya takut masuk hutan, bah. Saya takut dengan serangga. Saya takut ngantu. Malah tidak hantu takut dengan saya. Saya bukan takut dengan awak. Saya takut dengan awak, bah. Tidak ada angol dengan awak, ya. Tolong! Tolong!